Berniaga dalam masjid tu had mana? Dalam masjid ni. Situ buka cendol, situ jual kacang. Faham? Atau jenis jalan askering siapa nak beli. Itu semua itu dilarang. Haram dalam masjid. Faham? Dekat mana luar boleh? Tempat yang orang tidak semayang secara khusus. Kalau semayang secara khusus tak boleh. Contoh, dewan utama semayanglah. Tapi bila penuh semayang jemaat, orang semayang tak bigar tu. Lambung. Itu dipanggil harim. Itu tak boleh. Sebab bila orang penuh, orang semayang di situ. Tapi bila orang semayang bawah tu dalam pagar tu, tak apa berniaga di situ. Itu bukan dalam masjid namanya. Faham? Dalam masjid maksudnya dalam bangunan masjid dan harim tepi beranda masjid. Soalan seterusnya.